menolakkan. Daripada perintah tersebut dapat dipahami bahawa semestinya akidah itu sahih, bukan dinamakan akidah. Kenapa? Hal ini kerana ada kalanya akidah itu betul dan ia dinamakan akidah yang sahih, dan ada kalanya salah dan ia dinamakan akidah yang cacat fasik. Itu dibatalkan Islam kita di Perak ini, menganjurkan kita berpegang dengan akidah sahih. Apa akidah sahih ini? Ahlu sunnah wal jamaah, mengikut apa yang aku alimun, ada hadis Nabi pun, dan aku yang dipegang oleh para ulama zaman berzaman, di zaman sahabat sampai tabi'in, salafus salih sampai ke alimun. Jangan lagi daripada ya, sawat ibn Abdul. Jangan lagi daripada yang daripada kita yang kita pegang sekarang. Tapi lain-lain pula. Boleh juga tanya, di mana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Allah di sama Allah di langit. Allah lah. Bagaimana? Langit itu ciptaan Allah. Sebelum langit dicipta Allah, Allah di mana? Dia kata, al-makanul adam. Tempat yang tak ada. Eh, pasalah. Orang, tempat mesti ada. Mana atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Bukan sifat Tuhan. Tuhan ni, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau makhluk bertempat, Tuhan tidak bertempat. Allah mewujudun bila makan, Allah itu wujud tak bertempat. Alas. Mana boleh kita kata Allah tak ada roda lagi? Tak boleh. Itu fahaman kita al-aqidah al-sunnah wal jamaah. Pegang. Dulu zaman Nabi sampai hari ini. Ada akidah yang betul, ada akidah yang salah. Akidah yang salah itu namanya akidah fasik, akidah yang rosak. Dia dalam Islam, dalam akidah Islam itu ada yang rosak. Akidah-akidah yang rosak. Syiah, Wahabi, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, banyak. Yang Nabi SAW sebut ada ada 73 golongan orang Islam itu. Satu masuk syurga, yang lain masuk neraka. Nabi kan, dia tanya siapa golongan yang satu ni? Nabi jawab, ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengikut sunnah dan wal jamaah. Jamaah umat. Jadi, kita ni lah. Ahlu sunnah wal jamaah. Yang lain tu, masuk neraka. Kata Nabi SAW. Saya menyampaikan yang Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan kata Syiah pun masuk syurga. Orang Syiah ni tak kata dia Syiah. Dia kata sunnah wal jamaah. Wahabi pun sama. Dia kata dia sunnah wal jamaah. Dia kata kita ahli bidah. Ahli bidah. Dia kata kita ahli bidah. Allah, 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 Allah.
kitab syah yang pul jawab yang ikut ialah suatu hukum yang hukum yang diubah sama diislami dengan keadaan sebenar atau tidak. Jika islami ketika jika islami ia dinamakan ikut sahih, jika tidak ia dinamakan ikut yang cacat. Ikut ini hukum yang boleh diubah. Maksudnya etikat ni pegangan kita ni boleh berubah. Namanya selain dengan agama atau tidak. Tak mana lagi. Keimanan kepada Allah, rasa ingat. Keimanan kepada malaikat, rasa ingat. Keimanan kepada kitab-kitab, tidak. Kita percaya Quran itu dari Allah. Taurat dari Allah. Zabur dari Allah, Injil dari Allah, walaupun kita tak pernah tengok. Yang kita pernah tengok Quran ada pada kita sampai hari ini. Quran yang ada hari ini, Quran inilah yang ada 20 tahun dulu, sama je. 30 tahun dulu, sama je. Masa kita kadang-kadang tu, inilah Quran tu. Quran yang sama tak berubah semua. Sebarang yang kita tak berubah, itulah dia. Quran yang kita baca. Sampailah pada zaman Nabi SAW, itulah Quran dia sama. Bagaimana dengan tiga lagi kitab yang lain? Injil, Zabur, Taurat. Kita tak pernah tengok pun. Yang kita tahu ada Bible. Ada The Old Testament dan The New Testament. Perjanjian lama, perjanjian baru. Itu bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur. Jadi kita percaya walaupun begitu, kita tetap percaya Taurat, Injil, Zabur itu dari Allah. Kerana ada disebut dalam Al-Quran. Wa atayna Dawuda Zabur. Quran sebut. Dan kami datangkan kepada Nabi Dawud kitab Zabur. Kita nampak kitab Taurat pun ada dalam Quran sebut. Kitab Injil pun ada dalam Quran sebut. Jadi kita beriman. Mulai Rasul-Rasul, Nabi-Nabi Rasul-Rasul, kita beriman. Walaupun kita tak pernah tengok Rasul, tak pernah jumpa sawah Nabi SAW, kita tak pernah jumpa. Tapi kita beriman dengan para Nabi dan Rasul. Sebab ada dalam Quran. Hari kiamat, kita tetap beriman akan ada hari kiamat.